Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur Wong Desa Channel dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Hari ini saya berada di Desa Ndelu, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, teman-teman. Survei lokasi panen padi di Desa Ndelu, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Masih di seputar Kecamatan Sumberjo, teman-teman. Seminggu yang lalu survei lokasi di Desa Sambung Rejo. Sementara di Desa Sambung Rejo panen padinya sudah habis. Sekarang pindah ke Desa Ndelu, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini teman-teman, padi di lahan pertanian di Desa Ndelu dan sekitarnya baru mulai menguning, teman-teman. Sebagian ada yang sudah bisa dipanen. Jadi padi di Desa Ndelu masih utuh, teman-teman. Baru mulai panen raya. Nah, ini sebagian yang di kiri jalan sudah mulai dipanen, teman-teman. Saya infokan kembali kepada teman-teman juga pemirsa di rumah. Hari ini tanggal 25 Juli 2024. Harga gabah di Desa Ndelu, Kecamatan Sumberjo 6.600, teman-teman. Seminggu yang lalu di harga 6.600 dan sekarang masih bertahan di harga 6.600, teman-teman, per kilogramnya. Nggih, Pak. Kali ini gula, Pak, apa kenal-kenalan jenengan, rencana-rencana jenengan terkait masalah pembelian gabah ini, Pak, kabar-kabar dan menawi karena wonten info butuh gabah, kabar-kabar apa ini? Nggih, mau jenengan kan? Tapi ini dia pengusuran dengan anakku. Aku nggak tahu tuku. Nama ya neng Samsung dari Chile. Ada saiki. Tapi ini sapi rakyat pokok ganti. Sekian dulu, teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman juga pemirsa di rumah. Silakan klik tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.